Bajet 2018 untuk memperkasa wanita. Golongan wanita adalah tunjang kekuatan masyarakat. Bagi terus memperkasa mereka, kerajaan mencadangkan tempoh cuti bersalin mandatory sektor swasta dinaikkan daripada 60 hari ke 90 hari. Bagi penjawat awam wanita yang mengandung 5 bulan ke atas, kini anda boleh balik sejam lebih awal dari tempat kerja. Bukan itu saja, para suami penjawat awam yang bekerja di lokasi sama pun boleh balik awal sejam temankan isteri mengandung. Selain itu, pelepasan cukai individu diberi kepada wanita yang kembali bekerja selepas tempoh sekurang-kurangnya 2 tahun berhenti.